buat video prank Putri nih guys. Aku udah kerja sama si Jo ya guys ya. Jadi ceritanya nanti seperti ini guys. Si Jo itu pura-pura bosen sama Putri dan udah punya cewek lain nih guys. Ini sekarang mereka lagi keluar guys. Katanya mereka mau jalan-jalan sambil si Jo itu bakal buat bete si Putri. Ini kita tunggu sampai mereka pulang dulu ya guys ya. Dan aku sengaja buatnya malam, soalnya kan kalau siang puasa guys, nanti Putrinya batal puasa tuh guys kalau dia terlalu marah atau gimana. Ini kita harus setting dulu kameranya ya guys ya. Wah, kira-kira gimana nih ekspresinya Putri nih guys? Kok aku malah dagdikduk ya guys ya? Oke, kita atur. Ini gimana? Kelihatan gak sih? Aku coba duduk ya guys. Semoga aja kelihatan ya guys ya ini semuanya. Oke. Kita ambil si Ciko ya guys ya. Aku gak punya temen ini soalnya. Hari ini kita mau ngeprank si Putri guys. Wah, kita bakal lihat reaksinya dia seperti gimana nih Ciku. Menurut kamu gimana Ciku? Menurut kamu gimana Ciku? Nanti dia bakal kayak gimana? Kamu itu Ciku. Tanya sekali guys. Capek sekali guys. Ini mungkin nanti bakal dipercepat ya guys ya. Soalnya si Putrinya kan belum datang. Apa ini kayaknya kurang deket ya guys? Nanti biar kelihatan. Nah, aduh, aku jodoh aku. Ciko, sini nak. Pok ame ame, belalang kok pok pok pok. Enak makan nasi, karena ambulan. Kenapa? Wah. Nah, ini buat martabak kok enggak ada yang mau langsung makan nih. Hai guys. Hai Putri. Hai. Kenapa kok ini cemberut sih? Apa? Ini buka nanti aku malu nih. Mau minum apa nih, geng? Mau apa, Cuk? Air. Air. Kok kamu kok malah? Kamu ini masih habis dari mana kalian? Jalan, Kak. Jalan-jalan. Makan, ya? Enggak. Kan kamu yang pengen terang bulat. Nggak ngerti. Kan aku sendiri mau bakar dulu. Oh, enak. Apa ini rasa apa ini? Keju. Keju susu. Enak sekali. Lah, Putri kok nggak makan? Nggak apa-apa, makan dah. Tahu, sebenarnya dia yang pengen terang bulat nggak aku makan. Orang kamu yang pengen kok malah nggak makan sih. Nggak mood. Kenapa? 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 Tak masak nih. Baru habis jalan-jalan masak. Kayak gini cemburu. Masa habis jalan-jalan cemburu? Kenapa? Kenapa? Apa? Orang mau ditanyain nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi mau ditanyain. Iya, aneh kan? Mana sih? Ciku! Mana Ciku? Hah? Kenapa? Kamu nanya kenapa-kenapa, kamu udah tahu. Kenapa? Udah tahu apa? Gak tahu apa, udah tembe. Nih, Mbak, tanya nggak? Apa? Masa
Maksudnya kayak gini, terus ditanya, gak tau, gak tau. Sebenarnya kita ngerti kan, kamu ngomong gak tau. Apa? Apa kabar untuk meramal tiba-tiba lo, dia tuh kan lagi jalan. Dia lagi jalan, habis itu dia tuh pas kayak tiba-tiba tuh kayak ngerusakin suasana aja gitu loh. Jadi kan kayak bawaannya jelek gitu, makanya kita pulang. Rusakin suasana gimana? Enggak, masa lagi pas itu seneng-seneng, pas lagi jalan-jalan. Dia tuh bilang dia tuh ya bosen lah, gimana lah. Lah kok bisa bosen? Ya enggak, kan wajar aja dalam hubungan kan ada bosan gitu aja. Kenapa cuma ngobrol sebenarnya? Mungkin dia mengungkapkan pendapat kali ini. Kenapa bosan gitu, Pak? Ya, tapi kamu lah situasi juga dong, orang kita lagi jalan-jalan. Ya emang ada waktunya, waktu sekarang, yang ngomongnya sekarang. Langsung gitu. Mungkin dia gak suka mendem-mendem. Kamunya paling, kamu kena, kok bisa bosan sama Putri, kenapa? Ya enggak kan, ya cowok lah bosan gitu. Enggak, aku gak bilang cowok sih, kayak aku sih gampang bosan. Gampang bosan. Putri paling nih, gara-gara buat bosan si Jo nih, sering marah-marah terus paling. Ya orang salah, masa gak dimarahin? Masa didiemin? Ya luncar lah. Mungkin kamu bisa selesaikan secara baik-baik, paling maksudnya itu. Ya kamu sering marah-marah kan nanti takutnya. Oh, berlebihan gitu loh, kamu tuh. Tuh, katanya kamu berlebihan dulu. Tidak ada alasannya ya, ternyata kamu berlebihan ya. Sekarang tinggal kamu, mau berubah apa enggak. Tapi kan kayak ngomongnya itu loh, cuman pas di jalan-jalan kayak udah lagi suasana senang-senang gitu. Ya kalau umpamanya pas ngomongnya pas lagi suasana sedih, tambah sedih amburadul, dar-dar-dar, bom, meledak, dor. Dikira mah sakit hati apa dengernya? Ini kamu gak bosan sama aku? Ya enggak. Kamu aja yang bawa senang. Ya mungkin emang aku gak gini, gak terlalu berlebihan. Pak. Ya namanya juga sayang, gimana sih? Pikir aja kali. Ya kok malah lagi habis dulu. Gak tau dah. Pak. Makan yang udah dibeliin kok. Loh? Loh orang kamu sih? Kamu yang minta. Kok suruh kita yang makan sih gimana? Loh, gak apa sih Putri ini. Ya udah makanya dia bisa buat dia. Nanti aja aku makan. Gak pengen sama sekarang. Mau ada Ciku. Hei Ciku. Ciku. Astagfirullahaladzim, kamu enggak kayak kamu kok enggak kalah seperti sini. Kalian coba kamu bilang sakit. Ya enggak, aku jujur aja kan perasaannya. Pak. Sebenarnya perasaan kan aku enggak mau mendem-mendem. Nah, kamu mau naik ke atas kompor. Hmm? Kayak kamu enggak jujur. Kenapa kamu pikir aku enggak sakit hati apa yang ngerinya? Ya enggak tahu. Kan tadi kamu mikir perasaan sendiri kan? Ya udah, terus kalau mau bosen gimana? Terus kalau udah bosen kayak gimana? Tahu. Ya, kamu nya kalau nggak tahu-tahu gimana cara ngatasinya? Ya nggak tahu, nggak tahu. Tanya pengen langgeng, pengen lama.
Dia kayak gini nggak tahu nggak tahu. Maksudnya tuh apa? Nggak ngerti. Dia bilang gitu loh. Kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Ya denger dari kamu dulu lah. Maksudnya kayak gimana? Ya. Kenapa? Ya udah, putus aja kalau gitu. Kamu gak terima. Kok bisa putus kayak gitu sih? Kok bisa gak terima? Kan aku makanya nanyain. Kalau aku gak terima, aku gak usah nanyain. Bisa putus-putus tuh. Putus aja. Apa sih cuma masalah kayak gini doang putus? Aku juga udah bosen. Kamu. Terus juga udah ada cewek lain. Perlu tahu. Kamu nggak tahu sih selingkuh. Nggak tahu. Kok kamu nggak tahu gitu sih? Mungkin baru-baru aja. Ini gimana sih ini ceritanya kok malah jadi nyadar kemana-mana yang nyadar. Nah, sebenarnya dari mana? Kamu dari mana? Kamu nggak perlu tahu. Kenapa aku perlu tahu? Aku kan pacarmu. Buat apa kamu tahu? Ya karena aku pacar. Mau ngasih tahu? Mau nggak perlu tahu? Yaudah itu aja. Kamu ini apa-apaan sih? Kalau gue sebenernya nggak ingin selesai itu masalahnya, bukan hubungannya. Ya gimana? Udah ada cewek lain? Iya, cewek itu di mana? Nah, jadi dia putus aja. Oke. Jadi aku mau putus aja. Gak bos, aku juga gak mau memperbaikinya. Oh, ya nanti aku gak sih? Ya udah terus mau gimana? Kamu maunya apa? Pak. Ya kamu maunya putus. Udah. Terus ini aja. Udah ya. Selingkuh tau gak sih? Ya terserah sih mau bilang gitu. Ayo, Jo punya pacar lagi ya? Gak, gak.
agak-agak prank ini guys. Aduh, ayo. Prank, bang. Nangis guys. Wah, ternyata prank kita berhasil. Ayo, kita beli balon aja nanti. Kita beli balon 50 biji nih. Ini pelapinya ini. Ini apa, Bu? Jangan menangis. Oke, guys. Terima kasih buat kalian nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih, guys. Bye.